Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, dalam berwudu yang benar itu membasuh kulit, kepala, atau rambut? Di dalam berwudu membasuh kulit, kepala, atau rambut? Kan begitu pertanyaannya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tata cara wudu. Kalau tata cara sholat dalam Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Tapi dijelaskan sepenuhnya oleh hadis. Tapi masalah wudu, Allah menyebutkan tata caranya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian salat maka basuhlah wajahmu. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu. Jadi wamsahu biru'usikum, usaplah kepala, ya, usaplah kepala. Gimana cara mengusap kepalanya? Nah, kalau kemudian ditanya gimana cara mengusap kepalanya, dalam Al-Quran tidak disebutkan. Berarti melihatnya mana? Melihatnya hadis. Sekarang hadis yang merinci. Saya praktekkan. Saya buka peci buat ya, biar lebih jelas. Mohon maaf. Cara mempraktekannya bagaimana? Kita ambil air, ya. Kemudian air kita buang. Kita ambil air, kita buang. Berarti gak ada genangan air, gak ada genangan air. Karena untuk kepala istilahnya mengusap. Mengusap, bukan membasuh. Kalau wajah membasuh, membasuh dengan genangan air. Ini istilahnya mengusap, maka tidak dengan genangan air. Jadi ambil air, ya, dibuang. Dibuang. Gimana setelah airnya dibuang atau ngambil air begini kan gak ada genangan maksudnya. Dijalankan min muqaddami ra'si. Dijalankan dari bagian depan kepala. Dijalankan ke belakang sampai tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, kemudian satu paket dengan kedua telinga, di mana kedua jari telunjuk dimasukkan, kedua jari telunjuk dimasukkan, kemudian ibu jari di belakangnya, di luarnya telinga, gini. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Utsman bin Affan, juga ada dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi sangat gamblang. Bukan rambutnya. Jadi tul. Apalagi habis pakai minyak barangkali ya. Pakai minyak. Jadi sayang habis sudah sisiran pakai ya, minyak jadi gini. Rapi. Jadi membuat-bikin sendiri. Karena ada yang mengatakan bahwa yang diusap itu sebagian kepala. Kalau masalah mengusap keseluruhan kepala atau sebagian kepala, keseluruhan kepala. Tadi kita mempraktekkan keseluruhan kepala. Bagaimana tentang yang sebagian kepala? Nabi pernah berwudu dengan cara begini. Ini saya pakai imamah ya. Kita praktekkan sekalian. Nabi pernah berwudu caranya begini. Ini imamah. Karena orang-orang pintar dia pakai imamah. Ini imamah. Nabi pernah menyingkap sebagian. Nabi pernah menyingkap sebagian sehingga ubun-ubunnya kelihatan, yang lainnya tertutup. Nabi mempraktekkan sebagaimana tadi kita sudah praktekkan, ambil air karena ini mengusap, maka tidak dengan genangan air. Tidak dengan genangan air, airnya dibuang. Dijalan dari depan, kemudian bagian depan kena, terus sampai bagian belakang, dikembali lagi ke bagian depan, satu paket dengan telinga. Nah, dari praktek Nabi ini kemudian terjadi pemahaman berarti sebagian boleh. Dari mana dalilnya sebagian boleh? Tuh, yang kena kan hanya bagian depan. Yang kena hanya bagian depan, yang belakang kan ketutup, jadi gak kena. Kemudian dipahami oleh sebagian ulama, dalam hal ini ulama Syafi'i, boleh sebagian, boleh sebagian. Nah, para ulama yang lain mengatakan itu tidak dipahami sebagian, jadi tetap mengusapnya keseluruhan kepala, baik kepala gak ada tutupnya atau kepala ditutup atau tutupnya sebagian, intinya adalah keseluruhannya. Jadi bukan dipahami, oh berarti boleh sebagian, yang akhirnya sebagian muslimin praktekan gini, oh sebagian boleh kok.
Dan ironisnya, yang mereka sudah pakai sisi rambutnya klimis, waduh wudu ini, akhirnya cuma gini. Ini tidak tepatnya. Demikian foto. Ya baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya.